Penampilan Nagita Slavina saat ikut belusukan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjadi sorotan publik. Pasalnya, istri Raffi Ahmad itu kepergok kembali melepas hijabnya. Diketahui sebelumnya, penampilan Nagita Slavina sempat mendapatkan pujian seusai pulang dari ibadah haji. Pasalnya, ibu dua anak itu sempat konsisten memakai hijab. Namun Nagita Slavina baru-baru ini mendapat kritikan dari warganet gara-gara tak lagi memakai hijabnya. Ia disebut kembali pamer aurat hingga dinilai hatinya belum mantap untuk berhijab. Hal ini terlihat saat Nagita Slavina ikut belusukan ke Banjarbaru bersama sang suami Raffi Ahmad. Maksud dan tujuan mereka mendatangi kota itu untuk bertemu Erna Lisa Halabi, calon wali kota Banjarbaru 2024. Saat belusukan, gaya Nagita Slavina pun mencuri perhatian publik. Dalam momen itu, Nagita Slavina terlihat memakai baju simpel dan santai. Ibu dua anak itu tampak mengenakan celana jeans dengan kaos stripe berwarna putih. Busana tersebut kemudian ia padukan dengan outer berwarna biru dongker. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai dengan aksesoris kacamata yang diletakkan di bagian atasnya. Nagita juga terlihat tampil natural, hanya memakai make up tipis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.